Keuangan seperti return on investment, return on equity, profit margin, dan sebagainya. Namun, pengukuran kinerja keuangan memiliki kelemahan, yakni tidak mampu mengukur kinerja aset yang tidak berwujud, atau intangible asset dan aset intelektual. Sehubungan dengan kelemahan tersebut, Kaplan dan Norton mengusulkan pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard. Balance scorecard mempunyai keistimewaan dalam hal cakupan pengukuran yang komprehensif Selain sebab selain mempertimbangkan kinerja keuangan, BSC juga memasukkan kinerja-kinerja non-keuangan Ada empat dimensi pengukuran yang digunakan dalam BSC, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis eksternal dan proses pemberdayaan dan pertumbuhan. Jadi ketika sebuah organisasi dia akan mengaplikasikan sistem pengawasannya dengan menggunakan balance scorecard, maka dia scorecard. Scorecard itu kan kartu skor, ya kan? Maka dia harus dan balance itu kan keseimbangan. <tuh> Jadi kalau mau diartikan bahasa Indonesianya adalah keseimbangan kartu skor. Nah, kartu skor di situ menunjukkan bahwa skor dari apa? Skor dari semua aktivitas yang akan dinilai. Tidak melulu aktivitas keuangan, tapi juga harus aktivitas yang terkait dengan pelanggan, terkait dengan pemasaran, itu yang pelanggan, kemudian proses bisnis internal dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, Bila sebuah organisasi dia sudah punya misi, dia sudah punya visi, dia jelas tujuan apa yang akan dicapai, maka dia harus mengkuantitatifkan atau menjelaskan secara nyata tujuan tersebut dalam wujud angka. Nah, Ketika kemudian ini sudah bisa diwujudkan dalam wujud angka, maka tanggung jawab setiap departemen adalah kemudian mengembangkan skor. Mengembangkan kartu skornya itu semacam apa, seperti apa yang akan dicapai, dan setiap departemen harus mengembangkan itu. Harus secara kuantitatif bisa terlihat nyata setelah bisa terkuantifikasikan uh, dalam terlihat nyata, maka ada proses untuk balancing untuk menyeimbangkan agar dengan orang SDM juga bisa bicara, orang pemasaran juga SDM bisa bicara. Dengan tujuannya apa? Supaya dia bisa balance, supaya antar departemen itu balance. Itu yang dimaksudkan dengan scorecard. Jadi aspek balancing, aspek keseimbangan dari setiap posisi harus diutamakan supaya bisa diseimbangkan maka harus jelas nyata ditunjukkan skor -nya. Bagi teman-teman yang ingin memahami lebih mengenai balance skor bisa search di internet itu istilah yang sangat uh, kuat atau sangat bisa uh, sangat bisa didapatkan definisi serta pelaksanaannya di internet. Bagi yang pengen belajar mengenai uh, Aplikasi balance scorecard di sumber daya manusia ada buku namanya "Human Resources Scorecard". Jadi, bagaimana menjadikan penilaian kinerja di human resources di sumber daya manusia yang semula itu selalu bersifat kualitatif, dikuantitatifkan dengan tujuan supaya bisa dikomunikasikan dengan baik dengan departemen yang lain, sehingga bisa balancing antara satu departemen dengan departemen yang lain itu yang dimaksud dengan penilaian kinerja yang komprehensif karena melibatkan keseimbangan antara satu departemen dengan departemen yang lain. Ketika kalau ketika kemudian perusahaan mau melakukan menggunakan PSC dalam sistem pengawasan, kalau kemudian tidak mencapai scorecard atau tidak mencapai yang sudah ditetapkan berdasarkan pada scorecard tersebut, maka akan dikatakan bahwa Tujuannya tidak tercapai, sehingga aktivitas perbaikan akan dilakukan. Oke, okay. semoga bisa menjawab ya, Mbak Sulastria. Ini sekedar informasi <coughs> di lapisan aja, tapi uh, contoh realnya bisa didapatkan melalui bacaan-bacaan yang tersedia di dalam uh, berbagai fasilitas, berbagai informasi yang ada di internet suatu contoh bu untuk kita yang studi di UT ini apa balance scorecard itu hasil ujian akhir oh bukan mbak balance scorecard itu metode kok B, uh, BSC itu metode jadi bukan bukan hasil akhir yang akan dicapai